Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon sejawat, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap diberikan semangat dalam menempuh program studi apoteker, dan mudah-mudahan kalian lulus semua. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membahas satu soal di mana ini berkaitan dengan volume obat yang diambil atau volume zat yang akan diambil. Sebenarnya untuk soal ini relatif mudah dan mungkin teman-teman juga sudah pada tahu gitu ya. Tapi kita akan mengulas kembali. Mungkin ada yang lupa gitu. Dan mudah-mudahan video ini dapat membantu Anda nanti dalam menjawab soal UKAI. Nah, oke teman-teman, ini dia soalnya, yaitu permintaan resep obat adalah 3% sebanyak 50 mili. Akan tetapi yang tersedia itu adalah 30%. Kemudian pertanyaannya adalah berapa volume obat yang akan diambil? Kayak itu. A 5 mili, B 10 mili, C 15 mili, D 20 mili, atau E 25 mili, kayak gitu. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman mungkin saja banyak yang sudah tahu rumusnya itu menggunakan rumus apa, sehingga di sini kita tidak perlu bingung, tidak terlalu sulit juga untuk soal ini, bahkan ya bisa dibilang mudah kayak gitu. Nah, untuk rumus ini teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Mungkin setiap waktu teman-teman melihatnya, yaitu V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Atau kalau tidak, kita bisa buat apa perubahan pada rumusnya dengan mengubah beberapa tanda. Misalnya seperti V1 dikali persen 1 sama dengan V2 dikali persen 2, kayak gitu. Sehingga kalau kita memasukkan soal tadi ke dalam rumusnya, maka di sini kita mengetahui V1 tadi adalah 50 mili gitu. Kemudian persen 1 sama dengan 3%. Kemudian yang ditanyakan adalah V2-nya berapa. Kemudian persen 2 sama dengan 30% tadi. Sehingga kita langsung masukkan saja di sini, yaitu 50 mili dikali dengan 3% sama dengan V2 dikali 30%. Maka di sini V2 sama dengan 50 mili dikali 3% per 30%. Sehingga di sini didapatkan 150 mili persen dibagi 30%, sehingga persen-persennya itu dicoret, maka V2 dihasilkan 5 mili, kayak gitu. Sehingga dari pertanyaan tadi, jawaban yang betul adalah 5 mili. Dan saya kira ini bagi teman-teman sudah di luar kepala lah gitu kan. Nah, tapi ini untuk refreshing saja, siapa tahu Anda lupa seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tadi. Mudah-mudahan Anda lulus semua dan diperlancar dalam menjawab soal UKAI yang sebentar lagi sepertinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.